Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Trans ID. Nah, pagi ini saya sudah berada di garasi PO Haryanto Kudus. Dan pagi ini ada dua bus PO Haryanto yang rilis dari Body Repair 99 Malang. Unitnya ada di sebelah sini. Nah, ini yang warna hijau, ini dulunya berbodi Zeppelin G2 dari karoseri Gunung Mas. Nah, ini armadanya sudah di Body Repair 99 Malang, itu sudah agak lama teman-teman. Dulu waktu saya kesana armada ini sudah hampir jadi, sekitar hampir 1 tahunan ya. Cuman karena pandemi jadi armadanya baru diambil sekarang, mungkin seperti itu. Nah, kemarin kan rilisnya 2 unit, tapi yang dibawa ke sini cuma 1 unit, nggak tahu yang 1 unit dibawa kemana. Yang dibawa ke sini cuma ini, sebenarnya yang rilis itu satu yang hijau ini dan satu X Patas yang mirip Sunbreaker. Infonya ada 2, cuma yang di garasi Haryanto pagi ini cuma ada 1 ya. Ya udahlah, 1 nggak apa-apa. Kita lihat-lihat dulu, siapa tahu nanti siang atau besok armadanya yang 1 ke sini. Ini kemarin yang jemput ke Body Repair 99 ada Mas Yoyo, Mas Hendra Ahok, dan ada Pak Sulikan dan beberapa teman-teman yang lain juga. Nah, untuk armada ini keluar dari Body Repair 99 Malang itu sore agak malam, teman-teman. Dan sekarang sudah sampai garasi. Cepat ya. Yaudahlah, sekarang kita lihat-lihat armadanya seperti apa dan bagaimana. Kita lihat secara detail. Nah, untuk paling atas ada tulisan Shalawat Ala Muhammad dan HR seperti biasa. Terus untuk kisi-kisi mesin ada 3 yang atas, karena memang ini basicnya SHD teman-teman. Tingginya 3,9 meter sekitar segitu. Ini yang HDD, ini SHD, kelihatan beda tingginya ya, selisih sedikit. Nah, kalau body tipe SHD untuk kisi-kisi mesin itu ada 3 yang atas. Terus bawahnya ada Tegaraya, karena unit ini sudah dibeli dari Tegaraya PO asal Kudus sendiri. Terus ada kisi-kisi mesin. Terus ini lampunya seperti JetBus 3 Plus pada umumnya. Nah, kita geser ke bagian samping kiri. Nah, ini ada stiker khas PO Haryanto. Cuman ini kayak ada sambungan gitu ya sebelah sini. Terus ini kisi-kisi mesin seperti ini, pintunya tidak membelah kaca, sampai bawah kaca aja. Terus ini wayang Warkudoro-nya. Nah, kalau bodi tipe SHD itu di bagian atas ban ini teman-teman, ini selisihnya tinggi banget, nggak tahu berapa senti, mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa tuliskan di kolom komentar. Di wayang Warkudoro ini ada 2 lapisan, satu warna hitam, satu warna putih, biar terlihat lebih gagah gitu ya. Terus ini liverynya. Terus ini ada Tegaraya, karena seperti yang saya bilang tadi, memang armada ini sudah dibeli Tegaraya. Ini TR Tegaraya. Masih ada Menara Kudusnya. Nah, ini selendangnya, selendang yang versi terbaru. Untuk mesinnya sendiri ini menggunakan Hino RK8 R260. Nah, ini ada bekas selendang ya, bekas selendang Setra yang lama, nggak tahu kelihatan apa enggak. Terus ini sudah ada wildopnya, wildopnya sudah cacetan warna hijau sama stiker warna hitam. Ini pintunya seperti ini teman-teman. Yuk, sekarang kita geser ke depan. Nah, ini di bagian depan New JetBus 3 Plus HDD.
ini nggak tahu HDD apa SHD, tapi kayaknya SHD deh, soalnya untuk armada ini kan HDD itu tingginya selisih loh, cuman nggak tahu lebih detailnya seperti apa teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu ini HDD atau SHD bisa tuliskan di kolom komentar, karena saya kurang paham ya. Tapi tadi tak lihat dari kisi-kisi mesin bagian belakang itu kan ada tiga, dan biasanya kalau bodi yang SHD itu kisi-kisi belakang itu ada tiga teman-teman. Terus ini di bawah tulisan pariwisata ada topi yang versi terbaru warna hijau nih, versi Voyager. Terus armada ini rilis dari body repair 99 Malang, sudah terpasang strobo langsung boys, ada tegar raya. Terus untuk platnya DK7660AA, tahu ini platnya asli atau tidak? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam armadanya, kita lihat interiornya seperti apa. Ini pintunya sliding ke belakang, yuk kita masuk. Nah di paling depan kita sudah disambut dengan dashboard yang masih baru nih, masih baru banget dashboardnya, warna coklat, terus ada stripnya hijau. Terus ini ada setir khas dari Hino ya teman-teman, seperti ini. Terus ini speedometernya, di sini ada tombol-tombol buat lampu, ini ada buat audio dan lain-lain. Terus ini ruang kemudinya seperti ini. Nah ini ada sekatnya nggak ada emblemnya Adi Putra. Yuk kita agak geser ke belakang, mungkin seatnya nanti dipasang di sini, diambilkan dari ruko depan garasi seperti kemarin ya. Nah untuk bagian atas ini, bagian AC di sebelah sini sudah menggunakan yang Jetbus 3 Plus yang terbaru, yang di sini sudah dilengkapi dengan dua lubang AC, ada dua lampu baca serta dua USB charger. Terus ada TV juga, TV-nya ada dua unit di depan sopir satu sama di tengah ini satu. Terus ini ada audio, ini nanti fasilitas untuk penumpang ya, full audio, ngecas bisa, anti kehabisan baterai pokoknya. Ini enggak ada seatnya, masih kosong. Lantai-lantainya juga ini baru semua teman-teman, motif kayu kayak gini, ini rapi banget, bersih banget. Ini saya masuk sini tadi sandalnya tak lepas di depan situ, karena ini masih bersih ya, nggak enak kalau nantinya kotor itu. Oke teman-teman, untuk lover AC yang bagian belakang yang empat ini, satu dua tiga, tiga ding, yang tiga ini masih Jetbus 2 ya, masih kayak Jetbus 2 yang lama, belum yang kayak depan tadi yang sudah ada colokan USB nya mungkin interiornya seperti itu teman-teman, kaca belakang ditutup dan nggak ada toiletnya juga. Oke ya, sekarang kita turun. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk review kita mengenai armada bus Tegaraya yang baru saja dibeli dari PO Haryanto. Menurut saya untuk rombakan dari bodi bus 99 ini rapi banget, sampai bagian kecil pun diperhatikan, seperti ini teman-teman contohnya. Dua strip yang ada di atas itu kan nyambung sama strip yang di sini ya, itu diperhatikan walaupun cuman kayak kecil aja gitu ya, nggak kelihatan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu untuk vlog kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe bisa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat seduluran, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.